Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau mereviewkan ke teman-teman semua salah satu villa yang punya kolam renang yang lokasinya ada di Sleman, tepatnya di Sambilegi, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Ini dia guys, namanya Villa Delva. Langsung aja kita masuk. Begitu masuk, nanti kita langsung ketemu sama ruang keluarga yang ada smart TV-nya. Dari sini aja udah kelihatan kalau villa ini tuh lengkap. Terus di sini juga ada dapur, lengkap dengan peralatan masak dan makannya. Teman-teman kalau mau nyuci, ada mesin cucinya juga loh. Antara ruang makan, ruang keluarga, dapur itu nggak ada sekat. Jadi konsepnya kayak los gitu ya guys, jadi satu gini. Asli ini pemandangannya tuh langsung kayak ada kaca yang tembusannya langsung ke kolam renang. Guys, aku mau infoin kalau smart TV-nya itu bisa untuk nonton YouTube dan lain-lain. Bener-bener senyaman itu tempatnya guys. Cocok banget kalau untuk ngumpul bareng keluarga atau ramean ngajakin teman-teman kalian guys. Sebelum aku spill kamarnya, aku mau liatin ke teman-teman semua kamar mandinya. Jadi kamar mandinya tuh cuma ada satu dan di sini bersih banget. Full amenities juga ya guys. Kalau mau pakai air hangatnya juga berfungsi dengan baik. Oke, lanjut ke kamar tidur. Di sini ada dua kamar tidur. Yang pertama, di sini cukup untuk dua orang dewasa. Kalau di kamar yang satu ini sudah ada smart TV-nya, ada lemari untuk menyimpan barang, ada standing mirror-nya juga. Pokoknya ya guys, aku infoin kamar di sini tuh super nyaman. Beralih ke kamar berikutnya, kalau di sini nggak ada smart TV-nya ya guys. Ini benar-benar cocok banget untuk ramean karena ada dua bed yang bisa muat untuk 4 orang dewasa. Pokoknya tuh untuk kenyamanan dan kebersihan di villa ini nggak usah diragukan lagi. Ini tuh ya guys, kali kedua aku staycation di Villa Delva. Jadi Villa Delva ini punya dua unit, Villa Delva 1 dan Villa Delva 2. Di masing-masing unitnya juga punya kolam renang. Wah, villa minimalis ini benar-benar estetik pol. Belakangan ini yang dicari orang-orang pasti villa yang ada private pool-nya gini. Aku tuh rekomendasiin banget buat temen-temen staycation di sini karena harganya cukup terjangkau. Untuk di hari biasa harganya mulai dari 750.000 aja per malam. Menurutku worth it banget karena bisa untuk ramean dan ada kolam renangnya gini kan guys. Dan juga fasilitasnya tuh juga oke banget. Malam harinya teman-teman bisa barbekyuan ala-ala di pinggir kolam renang gini. Asli ini sih seru banget ya guys. Oh ya, makasih banyak ya yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu kalau di Jogja ada villa sebagus ini. Jangan lupa juga nonton videoku yang lainnya ya guys. Banyak banget rekomendasi penginapan dan juga kuliner terutama yang ada di Jogja dan sekitarnya.